Oke, selamat sore rekan-rekan bediler. Kali ini kita akan coba review unit baru saya ya. Ini nih. Campur GTO ya. GTO Tactical. Jadi unit ini baru hari ini sampai. Baru saya rakit. Saya beli kemarin tactical setnya ya. Tactical set. Jadi untuk tabung, regul, sama laras dan lain-lain itu saya kebetulan punya stok sendiri. Jadi saya beli sama set aja. Oke, untuk spesifikasinya chamber GTO ya, chamber GTO by Citahtin. Citahtin. Ini untuk larasnya laras buatan Bandung ya. Panjang 30 cm. Regul-regul Taiwan, tabungnya tabung DWM 300cc, peredamnya peredam J-Pro, J-Pro Indonesia, telenya Discovery HD, HD 312x44 SFIR. Ini cukup ringan ya, kira-kira kan, saya, tafsiran saya nggak sampai 3 kilo ini, jadi sangat ringan sekali. Kalau di bawah belusukan, saya yakin ini enak sekali. Untuk speednya nanti kita review ya, dengan laras 30 cm, output regul 1600, berapa dia dapat speednya ya. Yang saya senang dari chamber ini, triggernya ya. Trigger itu lembut sekali, lembut dan bisa disetting. Bisa disetting dan lembut. Bisa disetting, jadi kalau rekan-rekan ingin dikeraskan bisa, disensitifkan juga bisa. Oke, kawan, itulah sekian review dari saya. Nanti kita review speednya ya. Salam satu laras.